Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa mithana bi'asrarihi. Amin. Firita fi ba'i mawsufin bi zimmatin yuqal lahu salam ma'asyurutil mazkuratil ba'i ghayra ru'yati qabdu ra'si malin mu'ayyanin au fi zimmati fi majlisi khiyarin bahwa utai majlis khiyar iku qabla tafarrukin min majlisil aqdi utawi majlis khiyar iku qabla tafarrukin sakdurungi pisah min majlisil aqdi saking panggonan akad tempat akad. Walau kana senajan ono apa raksul mali pokoknya arto manfaatan niku rupa manfaat, manfaatan niku rupa manfaat. Wa innama yutasawwaru taslimul manfaati bitaslimil aini wa innama yutasawwaru an pastineten gambaraken apa taslimul manfaah nyerahaken manfaah utawa den tanpa akene manfaat atau penyerahan manfaat nyerahaken manfaat bitaslimil aini kelawan nyerahaken kahanan. Kadarin kaya omah wa hayawanin lan hayawan wali muslimin fihi lan iku tetep keduwe wong kang den peseni apa ilaihi maring al qabduhu utawi nampo raksulman. Rasulmal itu apa istilahnya? Persekot, DP. Waradduhulan balik akan Rasulmal li muslimin maring wong kang pesen. Walau andai nihi senajan niku tetep ingat andai ini saking utangi muslim ilah. Disyaratkan di dalam menjual mausuf fi dhimmah atau barang yang tidak hadir, tidak ada dalam waktu akad, hanya berupa penyifatan-penyifatan, penyebutan ketentuan-ketentuan terhadap barang yang dijual atau bisa dikata salam, adalah penyerahan raksul mal, penyerahan persekot atau DP, baik itu mu'ayyan atau fidhimah. Kalau mu'ayyan itu ditentukan yang mana, kalau fidhimah itu tidak ditentukan yang mana. Jadi mu'ayyan dan tidak mu'ayyan itu bukan dari penyebutan nominal atau tidak, tidak menyebutkan. Jadi sekalipun disebutkan itu sebenarnya fidhimah bukan mu'ayyan. Jadi persekotnya 80.000 itu fidhimah, karena 80.000 itu enggak tahu dari yang mana ngambilnya, itu fidhimah. Jadi penyerahannya fi majlis khiyarin, yaitu sebelum pisah, sebelum pisah dari waktu akad. Jadi waktu akad, waktu transaksi. Sekalipun raksul malnya berupa manfaat, bukan berupa uang, bukan berupa barang, tapi berupa manfaat. Tapi kalau berupa manfaat, cara menyerahkannya ya jangan menyerahkan ain, karena persekutnya berupa numpak sepeda selama 30 kilo, makanya dengan menyerahkan sepedanya, atau menempati rumah selama 2 hari, maka ya rumahnya diserahkan dengan penyerahan kunci dan atau hayawan pun demikian. Dan bagi orang yang dipeseni itu boleh menerima atau menolak kepada muslim orang yang pesan.
walau andainihi, sekalipun ya apa walau andainihi, walau andainihi senajan iku tetep saking utangi muslim fe. Bagi muslim ilai boleh menerima atau menolak, radduhu itu menolak, mengembalikan kepada muslim sekalipun untuk hutang. Kalau gambaran sementara ya dari saya, muslim ilai jadi otang dak muslim. Orang yang pesen itu katakanlah Zaid pesen dak apa Umar, Mar engkok saya beli ini, beli sepeda motor yang begini begini begini, ini DP-nya. Maka bagi Umar itu boleh qabduhu, menerima sebagai Rasul mal atau diserahkan kembali. Diserahkan maretremah anu bungku ibakida ba'an. Entah mengembalikan atas nama apa, sekalipun untuk menyaur utangnya Umar. Jadi Umarnya diotang gitu. Diotang dak Zaid sebelumnya. Dan diotang 50.000. DP waktu itu 50.000 oleh Zaid untuk beli sepeda motor itu. Ini Rasul apa DP-nya lebih sakit ya, diterima oleh Umar. Di Umar apa boleh? Rodduhu tapi anda ini. Ada apa boleh kok kebanyakan utang-utang gitu. Sementara gitu sekilas, tapi ya tak tahu detailnya. Mungkin ada gambaran yang lain. Di syarahnya belum melihat. Jadi sekalipun untuk nyaur utangnya Umar, kan gitu. Iya begitu ya. Kalau ada perubahan nanti bisa di perbaiki. Makanya saya dulu mengatakan bukan tidak mungkin, pasti banyak nanti ada pemahaman yang berbeda dengan yang dimaksud oleh musannif. Tapi mudah-mudahan dimaafkan, dimakfu gitu loh. Wa kaunu muslimin fihi dainan lan anani barang kang ten pesen dainan niku rupa dain fi dzimmati ing dalam tanggungan. Halan niku kontan au kana ono apa den muajjalan utawa iku semoyo. Halan au muajjalan, hutang yang halan atau hutang yang muajjalan, sudah datang waktu pembayaran atau memang masih hutang yang masih diberi waktu untuk perpanjangan melunasinya. Li'annahu krono, li'annahu krono saktuhuni den alladhi wudi'alahu lafdus salam, li'annahu krono saktuhuni den iku alladhi wudi'aiku perkoro wudi'akang den tetepakan lahu ketui alladhi lafdus salam opo salam, opo akad salam, akad pesanan. Karena den ini yang menjadi maudu, maudu itu wudi'a itu yang ditetapkan, yang ditetapkan itu yang menjadi pokok, maudu itu menjadi pokok dalam transaksi salam ini den. Kalau tidak ada den ya bukan salam. Fa aslam tu ilaika alfan fi hadhil ain au hadza fi hadza laisa salaman. Sehingga fa aslam tu ilaika mongko utawi lafat aslam tu ilaika alfan fi hadhil ain au hadza fi hadza laisa salaman, mongko utawi lafat iki iku laisa ora ono apa lafat aslam tu ila akhirih salaman iku akad salam. Maknanya aslam tu pesan sapa yang sun ilaika maring sira alfan ing 1000 fi hadhil ain ing dalam barang iki, jelas hadir barangnya, bukan fi dhimmah, bukan den. Aw hadza utawa iki alaf fi hadza ing dalam iki barang. Maka saya pesan uang 1000 yang saya pegang ini, apa 10.000 yang saya pegang ini dengan barang itu yang ya, jadi jelas sama-sama jelasnya. Maka laisa iku ora ono apa apa aslam tu ila akhirih salaman iku akad salam. Lintifa isyarti krono ana anani syarat. Kono sepini syarat karena tidak terpenuhinya ketentuan yang nomor 2 dari bai'un mausufid dhimmah yaitu ke qaunul muslim fih dainan. Syarat pertama kan qabdur rasul mal, yang kedua dainan. Tapi juga wala bai'an lan ora iku aran be
laisa salaman wala bai'an, dan olan orano iku rupo be, tapi juga tidak bisa disebut be. Kenapa? Lihtilali lafzihi, krono cacati lafati be, krono cacati lafati aslam tu, karena tidak memenuhi ketentuan wong masa jual beli dengan menggunakan akad salam. Jadi sama-sama rusak, be-nya rusak, salam tidak jadi karena tidak memenuhi syarat. Walau qala isyaraitu minka thauban sifatuhu kadha bihadihi darahim faqala bi'tuka kana bai'an inda syaikhain. Walau qala lan dawu lan lamun dawu lan lamun ngucap sapa wong isyaraitu minka ing lafat isyaraitu minka thauban, isyaraitu tuku ingsun minka saking sira thauban ing pakaian, sifatuhu kang utawi sifati thaub kadha iku mungkini bihadhi darahim kelawan niki dirham. Faqala nuli ngucap sapa wong sapa bae bi'tuka ngetol sapa ingsun ka ing sira. Maka transaksi seperti ini walau kola ini kana mongko ono apa kaul kola isyaraitu minka ila akhirihi bai'ani ku aran be minka bai inda syekha ini munggu imam Nawawi Rafi. Iya. Terus seperti ini pas saya tidak mengakui saya belajar. Jelas saya yang belajar. Berarti ketika posisi seperti ini saya muridnya anda gurunya. Kan iya. Kalau disebutkan guru itu menjadi penyebab orang lain tahu. Yang menjadi yang disebabkan oleh orang lain tahu ini dia murid kalau secara definisi murid gurunya. Banyak makanya kalau berbicara hakikat nyampur malah banyakkan muridnya saya itu. Ya. Cuman secara formalitas ya. Atas pantasan pendidikan pada guru pada murid. Imam Nawawi Rafi ini kan guru murid ya. Gurunya Rafi Imam Rafi. Ya. Siapa lagi? Senioran siapa? Duluan mana? Duluan Imam Rafi kan? Ya. Kalau dalam runtutan guru murid itu Imam Nawawi berguru itu bukan langsung ya. Berguru itu harus langsung. Dalam bab ilmu itu kita berguru sama kanjeng Nabi semua. Kita tidak nututi itu. Dalam bab ilmu proses guru murid itu banyak cara pandang. Nah, kita semuanya berguru kepada Kiai Khalil, ya, Kiai Nawawi, sekalipun tidak nututi. Apalagi ada referensi kitab yang khusus dibaca, yang itu sumbernya dari guru atau orang yang sebelumnya. Begitu. Baik, kita lanjutkan. Nazaran lilafzi. Nazaran karena ningali lilafzi maring lafati. Karena secara dohirul lafzi menggunakan lafad bi'tu isyaraitu berarti ya dianggap be. Tetap menjadi be. Wakilan dan ucapakan yaiku salamun salam. Nadzoron kono ningali lil makna maring makna. Cara pandangnya kalau melihat maknanya, pengertiannya, substansinya adalah nah, salam. Secara dohirnya adalah be. Waktan milih hu engkil jamun sopo kelompok ulama muhakikuna kang ahli nahkikakan ilmu nih kang ahli nahkikakan ilmu nih. Kemudian syaratnya lagi wakonul muslami fihi lan onani barang kang den pesen iku magduron den kuasaaken ala taslimihi ingatasi nyerahaken muslim fih fi mahillihi ing dalam waktu kontane waktu semoyone muslim fih waktu
apa ketika waktu perjanjiannya datang nyampe maka harus bisa diserahkan dikasil ha ai waqti hululihi tegese waktu kontane atau kencenge kencengre bene semuanya jreng-jreng-jreng nih waktu kontane atau waktu teko mangsane muslim fe balasihu salamu fi mungqati'in indal mahil karutop fisita wala yasuhu mungkarasa salamu po salam bimungkoti'in yang dalam barangkang pekot yang tidak bisa diserahkan indal mahil ing dalam nelikani waktu sumoyo waktu kontan waktu perjanjiannya datang contohnya karutobi kaya kurmo teles fisita yang dalam waktu rendeng. Jadi intinya di waktu yang ketika masa itu tidak bene oso mah bene oso. Jadi mesen turin tepat di waktu di bulan-bulan bene oso maturin. Itu yang dikatakan tidak makdur ala taslim. Tidak bisa diserahkan ketika waktu perjanjiannya tiba. Wa qaulun anani muslim fa iku maklum kadirin iku ten warwi ukurane kira-kirane bikailin kelawan takeran fi makilin dalam barang kang ten taker awazrin to timbangan fi muzunin dalam barang kang ten timbang awzar innu to ukurane fi madruin dalam barang kang ten ukur aw adin utawa itungane 1, 2, 3 fi ma'dudin dalam barang kang untuk menentukannya menggunakan di hitungan. Karena barang itu berbeda-beda macam-macam. Ada yang standarnya itu pakai ukuran, timbangan, apa dan lain sebagainya. Wa sahafi nahwi juzin lan sah apa mus apa salam atau muslim fah fi nahwi juzin yang dalam umpamane polo walau zin lan miri biwasnin kelawan timbangan lan wa mauzunin lan biwasnin kelawan timbangan jadi boleh dan sah apa polo atau miri dengan menggunakan timbangan jadi apa polo apa maturna iya tapi kadang istilah dalam kitab salaf ini berbeda dengan yang kita ketahui pada sekarang apalagi di daerah yang berbeda kadang negara berbeda penyebutan istilahnya berbeda namanya berbeda kadang nama yang sama tapi isi barangnya berbeda. Intinya di sini kan barang yang mestinya ditimbang maka ditimbang. Kalau mestinya dipakai takeran ya ditakeran. Beda kiluan, beda literan. Biasanya literan. Karena kalau kiluan kurang pas maka ya literan. Ini biasanya kiluan maka ya kiluan. Tapi juga bisa menyalahi kebiasaan. Wa mauzunin bikailin. Wa mauzunin lan sah barang kang ten timbang bikailin kelawan perkoro kang ten taker tapi yu'addu kang ten wilang fihi ing dalam mauzun dobiton ing batasi atau melanggeri dan juga wa makilin lan barang kang ten taker biwasnin kelawan timbangan mestinya ditimbang kok ditaker mestinya literan kok kiluan mestinya kiluan literan enggak apa-apa kalau memang itu sudah bisa dianggap memberikan ketentuan yang jelas batasan yang jelas enggak apa-apa walai juzulan ora iso ora oleh ora wenang apa salam dan ora wenang apa salam fi baidotin ing dalam endok wanah wihalan sepadani endok li annahu karena satuhune kelakuan li annahu yuhtaju ila zikri jirmiha
ma'awazniha li'anna ukono saktuhune kelakuan iku yuhtaju dan butuhaken dan butuhi dan butuhaken apa ila zikri jirmiha maring nyebut jirimi baidoh ma'awazniha serta timbangane baidoh fayuritu maka neka'aken apa zikir izzatal wujud ing longkoi ano ing longkoi ono. Karena butuh disebutkan yang modelnya bagaimana, besarnya seberapa, warna yang bagaimana, dan juga butuh ditimbang juga. Tapi kadang ada daerah tertentu yang tidak butuh itu, sepenting pokok temu tempengnya sekilo, dua kilo, ada yang begitu. Maka akan berubah nanti ketentuan ketika ilatnya ini nanti bisa dianggap sudah tidak begitu berlaku di daerah tertentu, karena kebiasaan sebuah daerah ini sangat kuat untuk mempengaruhi hukum ketika sudah menjadi kebiasaan, dan ini bab muamalah. Kemudian wusyaratulanten syarataken aydon kelawan maneh bayanu mahali taslimin opo mertelaken panggonan penyerahan ilmuslami fihi maring barang kang ten pesen in aslama lamun pesen sapa wong bi mahallin ing dalam panggonan la yasluhu lit taslim ing maring dalam panggonan bi mahallin ing dalam tempat la yasluhu kang ora pantes apa mahal lil lit taslimi maring penyerahan maring nyerahaken. Jadi disyaratkan penyebutan tempat salam, nanti penyerahannya di mana bung, itu harus disebutkan ketika dia transaksi di tempat yang tidak layak untuk penyerahan. Tak layak jual apa mesen apa namanya contohnya mesen apa contoh mesen cilok mesen cilok ketika transaksinya ketika di atas bis tebak nampak kendaraan berlian mengomong mesen cilok jadi begini makanya begitu jelas kan tidak mungkin akan kembali ke bis itu lagi. Atau penyerahan apa pesan barang yang tidak mungkin penyerahannya di situ. Pesan bis ketika dia mancing betul yang tengah pinggir tasik yang tampak kan tidak mungkin bisnya begini negeri kan mesti harus ada penyebutan. Jadi bisa sampai di mana nanti serah penyerahannya bis apa sampai ke mana apa sampai lapangan yang diserah ada surat penyebutan tempat. Tuh. Jadi disyaratkan penyebutan tempat itu apabila dia melakukan transaksi di tempat yang tidak layak untuk dibuat penyerahan barang yang dipesan. Atau auli hamlihi ada masih ada atau auli hamlihi ilaihi muknatun atau ikut tepeng dalam ikut tetap ketuwi gowok muslim feh ilaihi maring mahalun muknatun utawi ongkos atau dia berada di tempat yang andaikan penyerahannya di situ masih butuh ongkos tambahan maka harus ada ketentuan kesepakatan penyerahannya di mana sehingga nanti harga itu sudah dikira-kirakan dengan jarak atau ongkos untuk mengantarnya ke barang yang disepakati itu. Walau ghafara al-muslim bil muslim ilaih ba'dal mahil yugairi mahali taslim walinaklihi ila mahali zafri mu'natun lam yalzamhu ada'un wala yutalibuhu bikimatihi walau ghafara lamun merkole al-muslimu sabung kang pesan bil muslim ilaih kelawan muslim ilaih ba'dal mahil yang dalam sa'usi apa namanya waktu datang waktu kesepakatannya fi ghairi mahali taslim ing dalam liyane panggonan penyerahan
apabila dia sudah bisa memperoleh barang yang dipesan, orang yang pesan itu dari Muslim Ilah, di tempat yang bukan disepakati untuk penyerahan. Walinaklihi ila mahali zafri, walinaklihi lan iku tetep ketuwe panggonan, lan tetep ketuwe mindah Muslim feh ila mahali zafri maring panggonan merkoleh, muknatun utawi ongkos. Dan untuk memindah bukan menyerah ya, bertemu dengan Muslim Ilah, dan untuk memindah barang yang dipesan kepada tempat itu butuh ongkos, maka lam yalzamhu adaun, maka ora wajib hu ing Muslim Ilah adaun apa nyerahaken apa memenuhi. Jadi ketika Muslim, orang yang pesan ini, bertemu dengan Muslim Ilah di tempat yang bukan disepakati, dan cincian ketemu neng dimah, padahal dan itu sudah waktunya penyerahan, tap kebetulan bertemu, maka katalah antara Muslim dengan Muslim Ilah bertemu di sebuah tempat, dan kebetulan di waktu itu sudah waktunya penyerahan, tapi bukan tempat yang ditentukan, barangnya ada di tempat yang ditentukan, maka tidak wajib menyerahkan ketika untuk ke situ masih butuh ongkos untuk menyerahkan. Kan begitu ya. Tidak wajib menyerahkan orang yang dipesan itu atau Muslim Ilah. Wala yutalibuhu lan ora kena nuprih sapa Muslim ing Muslim Ilah ora kena nuprih biki matihi kelawan kimai Muslim fe. Biki matihi kelawan kimai Muslim fe. Wesih holan saasalam wapokat salam halan hale kontan pemuajalan lan ten semaya akan dan semayani biajalin kelawan mongso maklumin kang ten tentu akan wala majuhulin lan maklumin la majuhulin ya biajain kelawan mongso maklumin kang ten werui kang ten sepak kewerui la majuhulin ora kang ten ora werui wa mutlaku hulan utai mutlaki salam halun niku kontan itu ya langsung. Jadi tidak ada perpanjangan waktu. Jadi ketika pesan maka langsung dia bergerak untuk memperolehnya. Kalau ada masa maka harus ditentukan berapa hari, berapa minggu, berapa bulan atau berapa tahun. Jadi tidak boleh tanpa ada kejelasan waktu berapa hari, berapa hari, jadi minggu. Karena harus jelas dalam akad itu harus jelas. Kenapa harus jelas? Karena menghindari perselisihan. Sehingga nanti ada menghindari percekcokan antara kedua belah pihak ini. Islam fikih dibuat itu kan begitu, untuk menata semuanya. Kalau bab ya menata dalam masalah transaksi. Bab muamalah ya menata dalam muamalah. Fikih dalam bab sosial ya menata dalam bersosial. Fikih salat menata dalam bersolat. Hukum syariat atau fikih itu kan fungsinya begitu. Mana wis pemutlaku halun pemutlakul muslim feh jayidun utawi mutlake muslim feh barang kang ten pesen jayidun iku bagus. Mas boleh sejubah pun tak ngocak sejubah. Jadi ketika dia tidak menyebutkan sifat harus bagus, maka ya sudah mesti otomatis ya sebagus. Silakan, mungkin ada yang mau apa atau apa. Atau apa mau ngomongan bertanya atau mau menjawab. Tapi kalau menjawab ya harus ada pertanyaan dulu. Atau enggak apa-apa, siapkan jawaban, Pak. Ini saya punya jawaban, Pak. Mungkin nanti ada yang mau tanya, enggak apa. Silakan.
materi apa? Oh, materi ini. Masalah orang itu dikatakan cerdas. Cerdas. Karena ada keterangan orang yang cerdas itu adalah orang yang bisa menahan kemarahannya. Kemudian kalau orang itu sangat pintar dalam masalah ilmuwan, tapi dia tidak bisa menahan amarah, apakah bisa dikatakan cerdas atau cerdas yang sebenarnya itu seperti apa? Cerdas yang sesungguhnya itu ya sekarep lah, tergantung yang mengartikan cerdas itu. Kalau yang umum ya, sepertinya kalau yang umum orang-orang mengartikan cerdas itu ketika dia pikirannya cepat, ketika ada solusi cepat untuk menemukan, ketika ada masalah cepat menemukan solusi, ketika ada pertanyaan cepat menemukan jawaban, itu kan cerdas pada umumnya. Ya tidak apa-apa, tidak apa-apa karena begitu. Jadi kalau menurut saya ada kecerdasan, berarti itu cerdas secara cerdasan akal. Nggak, kalau yang satunya saya ingat, jadi cerdas itu bisa diartikan kecerdasan dalam bab apa. Cerdas itu kan tangkas, cepat, cepat menangkap, cepat menerima, dan cepat mengolah, cepat mengeluarkan. Jadi bisa jadi ada kecerdasan emosional, kecerdasan secara spiritual, ada kecerdasan secara bersosial, ada kecerdasan cara berpikir, cara kecerdasan akal. Jadi kecerdasan secara spiritual ya kecerdasan dalam bertuhan, beragama, kecerdasan bersosial itu ya dia tangkas. Jadi dia bisa membaca situasi itu apa yang dibutuhkan, dia langsung tanggap, kecerdasan bersosial. Jadi berikan cerita anak langsung tanggap deh, langsung sakit. Belum nggak tahu bener sakit. Maksudnya dia ketika melihat temannya nyerenggi itu langsung bisa. Kadang saking pekanya, saking seringnya begitu, sampai ada orang itu dia peka. Oh bener yang dia kayak tabu, bener kayak kayak. Saking perhatiannya kepada lingkungan. Jadi orang arokan langsung ngalah sebat. Nah, gitu nih, semoga yang dapat. Jadi dia peka, cerdas. Dan semua orang yang cerdas-cerdas begini ini, dia adalah orang yang mampu mengendalikan nafsunya, termasuk amarahnya. Karena orang yang tidak bisa mengendalikan itu, kebanyakan tidak bisa tangkas dan tanggap begitu. Karena dia sudah, karena orang yang memiliki rasa yang berlebihan itu terganggu kenormalan diri, jiwa, pikiran, dan hatinya terganggu karena terbawa oleh apa yang menonjol ini. Kalau yang menonjol marah, ya marah ini akan menguasai keseluruhannya. Kalau yang menonjol sakit apa takut, maka takut ini mempengaruhi. Makanya kita memiliki sifat apapun, jangan terlalu berusaha disedikitkan sehingga kita bisa mengendalikan, senang bisa mengendalikan. Jadi apa namanya, nanti kalau sudah dia punya, jadi orang tua seperti saya sudah punya anak 4, kan punya anak 4, jadi saya senang pada anak saya, tapi juga saya juga bisa berusaha mengendalikan, jangan tidak terlalu sih. Jadi saya harus tahu batas, ini anak bukan milik gitu. Ini anak saya dan bukan milik saya, dan saya tidak punya hak untuk membuat anak saya menggini-gini, terserah. Cuman saya punya kewajiban karena ini amanah, saya harus bagaimana. Ketika saya lakukan amanah ini dan kemudian berbeda dengan apa yang saya harapkan, kita harus menerima, kan gitu. Jadi tidak terlalu inilah, ada apa ya, tidak terlalu terbawa. Jadi kecerdasan itu bisa diartikan, tapi tergantung orangnya masing-masing. Kadang orang yang pengetahuannya lebih luas maka akan mengartikan cerdas itu yang bagaimana. Yang umum kan cerdas itu kan menurut kita orang yang akalnya cangkas ya. Dan tidak mesti yang begitu itu dia mampu mengendalikan penyakit-penyakit hatinya. Tapi ini kan kira-kira kepir. Artinya apa? Artinya nanti ketika Anda menemukan yang berbeda, maka Anda harus bisa bagaimana memadukan dan membandingkan sehingga tidak terjadi stres. Terus ketika ada perbedaan pendapat yang kontras, jadi
manfaatkanlah perbedaan atau apapun itu menjadi bahan yang positif untuk kita. Karena ternyata kadang pone gelem sarah ya. Kadang hal-hal baik itu kadang munculnya dari hal yang tidak baik menurut kita. Jadi hal-hal yang positif itu sering munculnya dari barang yang kadang kita tidak senang. Yang tiap hari kita berdoa agar dijauhkan, terkadang munculnya dari situ kebaikan. Dan justru kadang barang yang sering kita minta tiap hari kepada Tuhan, mohon maaf, kadang juga sering menjadi sumber sifat-sifat tidak baik itu muncul pada diri kita. Ya, kan kita tiap hari minta sama Tuhan, ya Allah pertukunaki ibadah, ya betul, peserkep saya mutola'ah, peserkep saya sholat, peserkep wiritan. Jadi jangan kemudian kalau ketika Anda sudah peserkep betul, Anda sudah bagus dan berhasil. Kadang justru kita harus bisa mengendalikan sifat-sifat jelek yang nanti akan muncul dari itu. Apalagi setan itu pinter pun musuh santri. Setan pun ngajak santri, dia tidak teman ngajak kejelekan, ngajaknya kebagusan dong. Masa kok, iya, tapi kebagusan yang tipuan. Soalnya pun santri ajak kecobaan, dia tidak kelem, oh setan. Tapi ketika diajak kebagusan, nurut. Padahal kadang kebagusan itu didorong oleh setan. Kenapa? Setan punya misi. Nanti kalau kamu sudah begini, gampangnya begitu. Jangan Anda berpikir setan aja langsung kasar ngasih dia. Enggak, dia punya trik juga. Punya trik. Ketika ke santri bagaimana, ketika kiai bagaimana, ketika orang alim bagaimana, orang bodoh punya senjata yang lengkap. Jadi kalau jadi standarnya kan beda-beda ya. Jadi kalau standarnya ilmu pengetahuan, maka kadang orang itu akan selalu menomorsatukan ilmu pengetahuan. Bagaimana simpanan ilmu ini semakin banyak kita miliki, sehingga disitulah kita merasa menjadi orang yang berkualitas. Ada juga yang berpandangan tidak perlu terlalu banyak, Pak, yang penting bagaimana kita bisa mengenal diri dan mengendalikan diri, karena ilmu ini sebenarnya untuk memperbaiki diri. Dan ilmu sebanyak apapun itu kan kalau tidak menjadikan kita semakin kenal dan semakin dekat kepada pemilik ilmu itu kan eman atau sia-sia, akan menjadi perpustakaan berjalan. Kalau cuma perpustakaan buat apa? Ya bisa dimanfaatkan untuk orang lain ya. Orang lain butuh apa kita, karena tersimpan di sini. Tapi bagaimana kedua-duanya kalau bisa itu jadi perlu. Biasanya untuk tahap awal ini kita bagaimana diperbanyak ilmu dulu gitu kan. Dengan harapan nanti kalau sudah banyak kita mudah bagaimana ilmu itu betul-betul diamalkan. Jadi standarnya bisa menahan marah itu memang itu menjadi standar belajar saya beberapa tahun terakhir. Jadi terus terang saya standarnya marah. Ketika saya masih marah itu, berarti tidak ada apa-apanya. Dan ternyata sampai sekarang belum bisa. Tidak bisa orang itu lepas dari marah, tidak bisa. Tapi paling tidak itu kan kita bisa mengendalikan. Dan kalau belajar mengendalikan marah, belajar sabar ya Pak. Ya jangan hanya di tempat yang Anda berteman dengan orang yang sabar. Jadi apa ya, pun bisa pun belajar sabar itu cari teman yang segan teman itu memancing amarah kamu terus. Baru itu latihan sabar. Mana orang dia orang sabar atau macam-macam. Tidak ada latihannya. Latihan apa aja? Latihan sabar itu justru kepada orang yang pemarah atau yang sering memicu kamu marah. Begitu ya kira-kira. Jadi mohon maaf kalau jawabannya kira-kira kepi. Pada tak tahu nanti. Ini kan kira-kira itu kan versi saya. Versi. Jadi nanti ada kitab yang berbeda ya Anda tinggal cara menggabungnya. Jadi triknya begini loh, kalau ada beda pendapat itu jangan langsung Anda jadi wasit. Pak, katanya kitab ini begini, katanya imam ini begini. Dan mereka sebentar, sedih sebentar.
jangan langsung Anda menjadi juri untuk menentukan mana yang benar, mana yang salah. Jangan, kalau ilmu itu jangan begitu. Termasuk ketika Anda mendengarkan penyampaian dari satu orang, orang lain mak pita-pita. Tan ribe, mana yang benar? Kalau Anda posisi seperti itu, bingung, stres. Sehingga nanti Anda berusaha mencari referensi sehingga untuk membenarkan satu, yang dua salah. Ketika ini sudah dianggap salah, maka ini sudah buang. Bukan, tidak akan menjadi sumber ilmu, karena Anda sudah menolak pikiran Anda. Jadi caranya bagaimana? Terima. Tapi bedain. Siapkan wadah yang masih wadah itu benar, wadah finish, wadah penampungan. Terima. Setelah itu Anda olah ini. Sehingga nanti bisa jadi akan muncul ilmu baru. Sehingga ada tiga pendapat yang berbeda, ketika jadi ada tiga ilmu ya masuk kepada pikiran Anda, itu menjadi empat, jadi atau bisa menjadi lima. Jadi sementara kalau kita mendengar nyimpan arif kita, wah sebentar ini sebentar ya itu, jadi kita satu dapat satu. Jadi ada ilmu yang itu tak hitung oleh metung pon oleh ini. Kadang udah separuh, kadang seberapa. Tapi kalau tekniknya diterima dan kita punya hak, punya tugas untuk mengolah, sehingga nanti satu bisa dapat dua, bisa dapat tiga. Tidak menafikan yang bertentangan. Jadi dua ilmu masuk, oh, ini ada ya, ada iya. Oh berarti ini begini, tiga kan? Menurut saya setelah beberapa referensi ilmu yang lain begini, tapi tidak menafikan kepada saya, sehingga ilmu dua semasuk ditimpa. Tapi nyaman, pun teori nyaman nih pada akhirnya mengomongan, tapi prakteknya pada bingung ya. Pada bingung. Tapi tidak bisa prakteknya nanti langsung jelas begitu, tapi nanti kira-kira.